Mengejutkan ada kabar heboh seolah meyakinkan publik hubungan Ariel Noah dan BCL. Bunga Citra Lestari jemput Ariel Noah di bandara, sepulang dari Belanda, ada yang berbeda. Sepulang dari konser di Amsterdam, Ariel Noah dijemput BCL di bandara, belakangan kedekatan keduanya semakin santer diberitakan. Hal tersebut seperti dilansir dari kanal YouTube Hawar Beja Update pada 7 November 2022. Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari atau BCL sering terlihat menghabiskan waktu bersama. Rumor kedekatan Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari semakin santer terdengar. Ariel Noah dan BCL bahkan sudah tak ragu memamerkan kebersamaan mereka. Kedekatan keduanya tercermin dalam video di Instagram yang telah meluangkan waktunya untuk menjemput Ariel Noah dari bandara. Mereka tengah dikabarkan dekat dan menjalin hubungan spesial, bahkan keluarga Ariel Noah dan BCL pun dikabarkan pernah bertemu dan bersilaturahmi. Hal tersebut pula yang menambah spekulasi publik terhadap hubungan Ariel Noah dan BCL yang diisukan akan segera menikah. Apalagi beberapa waktu lalu BCL sengaja menjemput Ariel di bandara saat vokalis 41 tahun itu mendarat dari Amsterdam, Belanda. Namun rupanya manggung di Belanda itu sempat tertunda. Hal ini ketahui dari unggahan seorang konten creator, Hardian Syahreza. Saat tiba di bandara, BCL meluapkan rasa rindunya kepada Ariel Noah, keduanya pun berpelukan. Ariel masuk ke dalam mobil BCL yang tampak ramah kepada semua orang di sekitarnya termasuk kameramen. Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah di akun Instagram pada Kamis 21 Oktober 2022. Dalam video tersebut tampak BCL tengah menuju ke bandara untuk menjemput Ariel dari Belanda. Disebutkan Ariel Noah saat itu adalah momen pertama kali dirinya menjemput orang lain selain keluarganya. "Kapan lagi ini gue jemput-jemput, baru pertama kali jemput sang kekasih," ucap BCL terlihat tersenyum. "Biasanya gue jemput mama, bapak, gue, adik-adik gue," ujar BCL. Dalam video tersebut, BCL sendiri tampak berdebat dengan Ariel ketika mereka bertemu. Di dalam mobil saat sudah bertemu Ariel Noah, BCL pun bercerita saat di luar ia sempat bertemu ibu-ibu yang langsung menciumnya. Sebelumnya sempat beredar video yang memperlihatkan BCL diduga tengah hamil. Kala itu terlihat lekuk tubuh BCL yang bagian perutnya tampak agak membesar. Isu ini semakin dibicarakan oleh banyak orang saat tangan Ariel menyentuh bagian perut BCL. Tentu saja sikap Ariel ini semakin membuat banyak orang berspekulasi bahwa BCL tengah berbadan. Dua istri mendiang Asyraf Sinclair itu langsung membantah dan menyebutkan bahwa dirinya sedih karena banyak orang yang berkomentar soal tubuhnya. Kemudian BCL berdiri dan menunjukkan bahwa sekarang ini perutnya memang sedikit agak membesar. "Ini biasalah perut ibu-ibu yang suka makan tengah malam," tambahnya. Selain itu menurut BCL, perutnya tampak lebih besar lantaran teknik pengambilan gambar tertentu. "Dari foto itu saya rasa tidak semua orang paham angle gambar. Ketika itu yang mungkin dilihat sebaliknya atau mungkin perut saya sedang blowouting atau sedang datang bulan," jelasnya. Lantas bagaimana tanggapan kalian? Silakan kasih komennya.